Balik lagi di Kalong Show. Di video ini masih tentang Indonesian Idol Showcase. Penampilan yang ingin saya react di sini adalah Joy, yang banyak orang bilang ini adalah kuda hitam karena dari audisi pertama tidak ada yang mengunggulkan dia. Barulah kita melihat dia luar biasa di eliminasi kedua. Tapi di showcase ini tekanannya jauh lebih tinggi. Ya, kalau eliminasi 1, 2, 3 itu sudah tinggi, tekanannya di showcase ini jauh lebih tinggi. Ya. Ada penyanyi yang saya jagokan juga, yang biasanya dia rileks banget nyanyinya, tapi kedengeran dia nervous banget. Akhirnya jadi banyak nada yang miss. Tapi saya berharap Joy tidak melakukan hal yang serupa. Untuk teman-teman, saya mohon maaf karena ada watermark di sini. Tujuannya supaya menghindari copyright, agar video saya tetap bisa ditonton sama teman-teman. Gak usah lama-lama, langsung kita tonton Joy. Yuks. Di ujung cerita ini, di ujung kegelisahanmu, ku pandang tajam bola matamu. Cantik, dengarkanlah aku. Aku tak setampan pun jua, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Branding loh, keren banget ya. Di sampingku, aku tak main-main. Seperti lelaki yang lain, satu yang ku tahu, ku gila, dia penjawabannya keren banget ya. Kayaknya nggak banyak ya yang di idol ini yang dia mampu apa ya, mendeliver pesan lagunya dengan baik ya. Yang waktu itu menurut saya hebat itu oke, itu si Sharon ya. Dan Joy ini dari yang eliminasi kedua saya dengar dia mampu mendeliver. Gila, mantep banget ya. Tinggi banget suaranya. Ah, gila, keren banget Joy ya. Aduh, cara dia menyanyikan, menyampaikan isi lagunya itu gila luar biasa ya. Kemudian dia punya suara juga tinggi banget. Sepertinya sama dengan Bang Judika tingginya ya. Tapi memang pada saat dia bernyanyi lagu Melamarmu yang barusan, saya kok langsung ingat lagu-lagunya Glenn ya. Cara Glenn bernyanyi, benar-benar Joy ini mungkin bisa jadi the next
idol juga, jadi idola Indonesia juga ya. Mantap ya teman-teman ya. Oke, masih banyak video dari kami. Stay kalong.